sini, dan juga MKN khususnya, dan untuk mengkaji atas arahan penutupan sekolah dan pembukaan sangat lewat sekolah dan juga tadika ataupun pusat pendidikan swasta tahun 2021, sebab kita merasakan bahawa pendidikan awal kanak-kanak dan juga sekolah merupakan essential services untuk masyarakat kita. Kita mendapat banyak sangat rungutan, dan juga of course dari segi bisnes itu satu part, tapi dari segi ibu ayah yang terpaksa bekerja meneruskan pekerjaan, tapi tadika dan sekolah tak dibuka dan anak-anak dah hilang pendidikan lebih setahun. Jadi memorandum hari ini adalah mengkhusus kepada mohon pihak kerajaan, satu, membuat kajian dan membenarkan pembukaan sekolah dan juga institusi swasta di kawasan-kawasan yang selamat. Banyak kawasan-kawasan sebenarnya selamat, kawasan kita jadi hijau, yang kes seluruh negeri ada 1-2 pun disuruh tutup seluruhnya, dan ini sangat tidak patutlah pada kami. Dan yang kedua, kita mohon, antara mohon permohonan utama juga adalah untuk memberi kategori ataupun kategorikan pendidikan awal kanak-kanak dan sekolah sebagai essential services, supaya walaupun ada berlaku apa-apa, tempat ni masih lagi dibenarkan dibuka, sebab mereka kita ni merupakan penyedia khidmat sokongan kepada ibu ayah yang bekerja. Itu yang utamanya lah. Jadi tadi ada juga dalam masa sidang media tadi, Cik Fadil berkatakan mungkin nak dengar SOP dalam kalangan kanak-kanak itu sendiri kan. Kalau boleh, mungkin adalah pihak-pihak yang kata macam dia kanak-kanak tak ikut SOP kan. Jadi pada pihak Cik Fadil ini. Okey, mengikut pengalaman kami, semasa PKP dibenarkan dibuka selepas PKP bulan 7, yang mana semua tadika seluruh negara dibenarkan dibuka. Sebelum kita buka tu, kita dah buat training, kita dah follow SOP. Dan saya nak bagi tahu, kalau siapa yang tak faham lagi, anak-anak kat sekolah, dia dengar cakap cikgu dia. Mungkin yang dia orang rasa anak-anak tak boleh dengar SOP ni, anak-anak kat rumah. Anak-anak kat rumah memang dia tak boleh dengar cakap mak ayah dia. Sebab tu kita perlukan cikgu tadika, cikgu sekolah untuk ajar anak kita. Sebab bila dia follow, dia pergi sekolah, dia follow SOP dan dia boleh ikut mak ayah. Guru-guru di sekolah. Sebab itu biah dia, itu persekitaran dia. Jadi yang tak boleh ikut orang tua, sebenarnya boleh ikut tapi dia tak nak ikut kan. Tapi yang anak-anak dan juga ibu ayah di peringkat early childhood dan peringkat sekolah ni, dia nak ikut, dia akan patuh, sebab dia tahu itu isu keselamatan anak dia. Jadi sebab itu SOP di peringkat pendidikan awal kanak-kanak dan juga di sekolah sebenarnya jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan SOP di tempat lain. Jadi risiko sebenarnya sangat-sangat kecil. Kalau kita tengok data, kita itu yang kita minta kerajaan mengkaji, tengoklah data yang sebenar. Jadi tak boleh yang kata ada nyamuk kat tempat lain pun, bukan dekat dalam sekolah kami. Nyamuk kat dekat hujung negara sana, kita pergi bakar kelambu kat rumah kita, kenapa? Itu sebenarnya kita mohon kerajaan, YB Perdana Menteri kita, tolonglah dengar rintihan rakyat ni. Itu yang utamalah.